Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, gegara harta warisan, seorang anak tega menikam ayahnya sendiri hingga terluka. Selain informasi tersebut, kami memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Tega aksi yang dilakukan seorang anak di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Bukan dia berbakti pada orang tua. Sang anak malah tega melakukan penusukan kepada ayahnya sendiri hingga terluka parah. Peristiwa ini terjadi tepatnya sekitar pukul 10.30 menit pagi hari. Saat itu pelaku dengan korban sedang berbincang dan berdiskusi terkait keluarganya. Namun secara tiba-tiba, di tengah pembicaraan, keduanya pun terlibat cekcok dan emosi. Akibatnya pelaku yang merupakan sang anak pun gelap mata dan menusuk korban dengan sebilah pisau hingga akhirnya terluka bersimbah darah. Bilang aku sama kakakku membagi bisa ngibukti, tapi nggak mau, ngusir buat makan doang. Tantangin kan, lu mau buat apa lagi, buat sama cewek lain. Dia marah tuh, udah gak terima, ngusir saya mau ngomong pake bambu, nah dari situ saya kilap. Melihat peristiwa tersebut, warga pun langsung menolong korban dan membawa pelaku kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian terungkap bahwa perselisihan antara ayah dan anak tersebut terjadi karena pelaku tak terima harta warisan keluarga dijual oleh korban. Pelaku mengaku menusuk ayahnya itu secara spontan karena emosi akibat sang ayah akan mengusirnya di saat pelaku menanyakan perihal hartanya itu. Bapak dengan anak ini mau ngobrol lah ya, mau mediasi, mau ngobrol bersama, diskusi. Akan tetapi di tengah perjalanannya ternyata ada luapan emosi lah sehingga memicu adanya penusukan tersebut. Persoalannya apa? Intinya masalah harta keluarga. Pembagian harta? Bukan, jadi ada beberapa harta keluarga yang dari bapaknya ini mau dijual sehingga tanpa konfirmasi dengan anaknya. Sehingga anaknya menanyakan, kenapa? Ya kan, kenapa harus dijual? Gitu. Dari situlah timbul perdebatan. Akibat perbuatan, yakini pelaku sudah dilakukan proses penahanan di Polsek Cimanggis Depok. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP dengan kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni berupa pisau dapur yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penusukan terhadap korban. Masih di kota yang sama, kasus orang tua tewas di tangan anaknya sendiri juga sempat terjadi pada Agustus lalu. Rifki Aziz Ramadan, pemuda berusia 23 tahun ini, tega membunuh ibu kandungnya sendiri hingga bersimbah darah. Peristiwa tragis ini terjadi tepatnya di Kampung Sindang Karsa, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Saat itu, warga mendengar sebuah teriakan kencang di dalam rumah korban. Warga pun langsung mendatangi rumah tersebut dan mendapati tersangka Rifki Aziz dan ayahnya Bakti Aziz Munir dalam kondisi bersimbah darah di dalam sebuah kamar. Tak sampai di situ, warga pun kembali dikejutkan setelah menemukan wanita parubaya yang merupakan ibu dari tersangka tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah itu, mereka melihat
dua orang, yaitu ayah dan anaknya di dalam kamar, kemudian segera mengamankan kedua orang tersebut. Sebagian ada masyarakat juga mengecek ke belakang, ditemukanlah seorang perempuan di belakang. Itu ibu dari istri dari yang punya rumah tersebut. Yang luka itu anaknya. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat pasca terjadinya peristiwa berdarah tersebut. Polisi pun langsung melaksanakan olah TKP hingga meminta keterangan sejumlah saksi. Dan terungkap bahwa tersangka yang bernama Rifki Aziz Ramadan merupakan aktor di balik tewasnya sang ibu. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, tersangka Rifki mengaku bahwa ia melakukan aksi sadisnya itu karena motif sakit hati karena kerap dimarahi sejak kecil oleh korban. Tersangka juga mengaku bahwa ia menyesal setelah menghilangkan nyawa ibunya serta melukai ayahnya. Meskipun telah menyesali aksi sadisnya itu, tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun terancam hukuman mati jika terbukti melakukan pembunuhan secara berencana. Namun jika tidak, hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup menantinya. Sungguh tega aksi yang dilakukan oleh seorang pria berusia 18 tahun di wilayah Tambora, Jakarta Barat ini. Akibat kecanduan film porno, pria berinisial AW ini tega memperkosa seorang gadis berusia 18 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada malam hari di sebuah gang sempit di Jalan Venus, Kelurahan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Saat itu tersangka melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara mencegat dan membekap korban di saat sedang melintas. Mirisnya, aksi pemerkosaan ini dilakukan di saat beberapa warga sekitar sedang berada di lokasi kejadian. Ini jam 11, Pak. 11 malam? Itu dalam, di gang itu berarti di luar dong? Dalam gang, Pak. Dalam gang, di luar rumah, di luar tempat dong? Iya, Pak. Nggak ada orang di situ? Ada sih, ada yang ngomong, Pak. Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, tersangka mengaku melakukan aksi bejatnya itu karena tak tahan menahan nafsu usai menonton film porno. Tersangka juga mengaku bahwa ia melakukan beberapa kali pengancaman terhadap korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya itu kepada siapapun. Namun, aksi tersangka ini pun akhirnya terbongkar usai pihak orang tua sengaja mendengarkan anaknya bercerita pada temannya bahwa ia telah menjadi korban pemerkosaan. Karena awalnya pelaku ini menonton video porno di handphone miliknya. Kemudian setelah dia menonton video porno itu, dia berpapasan dengan korban sehingga terjadilah kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Anak ini diancam oleh pelaku pada saat persetubuhan itu terjadi. Juga setelah persetubuhan itu diancam agar tidak melaporkan ke siapapun termasuk orang tuanya. Akibat perbuatannya, kini tersangka terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi. Tersangka berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Tindakan asusila yang berawal dari akibat kecanduan film porno juga terjadi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Mirisnya,
Korban dari aksi bejat pelaku kali ini merupakan seorang anak laki-laki. RB, seorang pria berusia 25 tahun ini ditangkap oleh Satreskrim Polres Kuburaya di rumahnya di kawasan Rengas, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terungkap usai pihak korban melaporkan aksi bejat pelaku terhadap pihak orang tua. Saat itu, pihak orang tua yang mendengar laporan korban terkait perbuatan pelaku pun geram dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Terungkap, sebanyak 9 orang laki-laki telah menjadi korban aksi dari pelampiasan nafsu bejat pelaku. Dari 9 orang laki-laki tersebut, 4 diantaranya merupakan masih berusia di bawah umur. 9 orang, Om. 9. Di mana aja? Di tempat pergi saya 2 orang, di depan jendana 1, di depan gang saya 1 orang, dalam gang 5 orang. Jadi semuanya? 9 orang. Yang anak-anak berapa orang? 5. Sisanya? Sisanya, dia dewasa semua. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, pelaku mengaku melancarkan aksinya itu dengan melakukan sejumlah ancaman pada setiap korbannya. Tak tanggung-tanggung, sebilah senjata tajam pun dikeluarkannya agar korban mau menuruti keinginannya. Pelaku juga mengaku jika aksi bejatnya itu ia lakukan di sejumlah lokasi akibat tak bisa menahan nafsu usai menonton film porno. Perbuatan, setiap melakukan perbuatan dia selalu mengancam korban. Mau menggunakan senjata tajam maupun dengan kekerasan fisik. Nah, ini yang kita cocokkan dengan keterangan pelaku, keterangan korban, dan keterangan dari orang-orang terdekat di korban. Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Tersangka terpaksa dilakukan penahanan di Mapolres Kuburaya untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi pun kini masih terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut karena diduga masih ada korban lainnya dari aksi bejat tersangka.